asma kelahiran. Mengingat kembali ke rahim ibu, bersembunyi di lorong-lorong gelap, namun memberikan kehidupan pada seorang sosok manusia yang akan terlahir di dunia. Ketika kisah dan kasih sayang sang bapak bertemu dengan kesabaran seorang ibu, maka terlahirlah kamu, terlahirlah aku, terlahirlah insan, terlahirlah manusia, menyusun ceritanya, sejarahnya, dan peradabannya. Makna kelahiran seperti menemukan jalan yang dulu kita pernah lalui, dan jalan yang sedang kita lalui, dan jalan yang akan kita tuju di masa depan. Seperti bulir-bulir padi yang akhirnya tumbuh, menua, dan merunduk adalah bagian dari kisah semesta tentang sunnatullah, indahnya kehidupan itu. Ada kalanya banyak jalan-jalan terjal yang kita lalui, lika-liku yang kita jalani, hal-hal mustahil yang tidak kita sanggupi dalam menjalani hidup yang hanya sedepa. Lalu kita ingin memburu waktu, menemukan jalan, menemukan langkah yang pasti, dan merasa semua rencana itu pasti terwujud. Namun terkadang semua itu sirna atas keinginan-keinginan yang kita inginkan yang tidak terwujud, dan kadang tidak tertunda, kadang mungkin gagal. Tapi dalam perjalanan hidup yang tidak harus menemukan jalannya, karena jalan itu terkadang sudah diatur oleh Dia, Sang Pemilik Semesta. Makna kelahiran bagiku dan bagimu mungkin berbeda. Namun bagiku, makna kelahiran kembali ke titik nol saja. Terima kasih. Salam dari Trila Kemungan, Founder Lentera Pustaka Indonesia, Poetry for Peace and Soul. Langsung dari Bumi Parang Seribuan, tempat kelahiran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.